Mirna. Yuk, yuk. Hormat, yuk. Selesai, gerak. Sudah. Kan saya belum balas. Oh iya. Hormat, gerak. Takapnya kap. Oh, berikan penghormatan kepada kakak pembina. Kami pramuka. Kami pramuka. Siap untuk melakukan kema bersama. Ayo dong. Jadi ini pertama kalinya kalian akan melakukan camping ya. Siap dan. Kok komandan? Siap. Siap kak. Kamu ketua regunya belum datang ya? Belum pak, itu lupa. Dia. Kami itu akan curhat kepada kakak. Iya. Karena ketua kita itu beda jauh dengan kedisiplinan daripada kita-kita semua iya. Kak. Kakak ketua itu, kita tuh anaknya manja. Manja pak. Kesiangan terus dia manja, terus kalau kemana-mana selalu bawa ibu. Betul pak. Kan kita jadinya cemburu pak, kak lihat tuh. Pak, hei. Tuh. Apa? Mama. Ketua kan aduh, begini. Aduh, aku belum dikancingin, belum dikancingin. Oh iya udah, adik ini jangan lupa ya. Jangan lupa minum kopi sayang. Aduh, aku keringetan. Aduh, adik manja banget sih dek. Saya sebagai pembina di sini, ya merasa nggak serak gitu loh kalau ketua regunya manja terus nggak mandiri karena kita mengharapkan di sini harus mandiri ya bu karena kita tuh camping itu kita masak sendiri bu. Begini saya sebagai ini nggak enak sama anak-anak makanya kamu sebagai ketua regu iya. Lebih baik diganti aja. Hah? Ya, jangan dong, jangan. Anak saya ini udah mandiri, dia udah gede ade ya, deh ya. Iya. Mandiri masih dipeluk-peluk iya. Begitu. Iya, ini kan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Gitu. Habis. Pak, jadi ya. Minta tolong aja supaya anak saya jadi ketua regu ya. Gitu, waduh. Pak. Waduh, oh, gimana ya? Tangannya di sana, Pak. Oh. Bisa nggak tolongin anak saya, Pak? Gitu. Begini, Bu. Kita kan nanti melihat. Saya bisa... Ini nggak enak dilihat sama... anak buahnya nih, sebagai ketua regu kok manja, nggak bisa mandiri. Ya lebih baik saya memilih orang yang bisa mandiri dan bisa memimpin gitu. Dia mengurayu kakak pembina kita tuh. Siapa? Itu teman mamanya. Ya biarin aja. Aku kan juga mau. Ya lu rayu aja kalau mau. Ah, aku kan masih kecil. Ya sudah kalau begini, saya mengambil keputusan bahwa ketua regunya... Pak, biar saya aja pak. Ya. Saya itu cocok jadi pemimpin regu, Pak. Ya sudah, kita alihkan ketua regunya pada si siapa nama tadi? Saproni ya. Ya udah kalau gitu Bapak saya permisi dulu ya. Titip anak saya. Aduh. Hei, hei, hei. Dadah, Mama. Dadah. Baik banget sih mamanya. Asik. Hati-hati, Tante. Siap. Oh, jadi saya ketua regu sekarang. Kaki sempurna. Iya, ya. Kak, di mana-mana sikap sempurna bukan kaki sempurna. Berarti ada sempurna ya. Dan ini mana lagi nih? Anggotanya ini kayaknya kurang ini. Ada dua lagi yang belum datang. Dia juga sama, adik kakak dia telat terus. Berhitung. Lu musinya lu dari lu nih. Iya makanya gue bingung. Gue makanya bingung nyari satunya ini. Coba, ayo coba. Berhitung. Mulai. Satu. Dua. Tuh. Tiganya mana? Harusnya kan tiga ya sini. Tiga. Harus bertiga kan. Bentar. Lu ngomong apa barusan? Mulai. Jangan mulai dong. Satunya di lu. Pak. Saya yakin ini ada aura-aura negatif. Bener, nih, Pak. Ini daerah sini. Ini daerah kok sini bisa ngilang satu itu? Pak, coba bapak sini. Iya. Berhitung. Woi. Ini yang salah. Oh, ini. Dari tadi bapak ini yang salah. Iya. Saya. Itu mulai salah dong. Bapak satu. Satu. Harusnya satu ya. Mana bapak pembina? Harusnya satu saya. Iya. Betul. Satu. Mulai. Dua. Kamu. Bapak kakak satu. Dua lo berarti. Satu. Oh iya ya oke. Pesertanya regunya ini masih kurang. Kurang pak. Kamu sebagai ketua regu gimana? Hah?
Enggak gimana-gimana, saya mah nunggu aja. Bukan, saya sudah bikin keputusan. Mendingan kita berangkat aja duluan, nanti kita ketemu di sana. Nah, gitu aja lah. Gitu aja. Bagaimana, ya. Pak? Ini mah ide dari saya lah. Saya yang ngomong. Oh, iya. Dari dia. Sudahlah. Ayo, sudahlah. Kita tunggu aja, tunggu di sini aja, tunggu di sini aja. Tunggu di sini aja. Tunggu di sini. Betul. Mulai. Masih aja.